Hai guys, balik lagi di channel YouTube Koming, Koko Gaming. Makasih banyak ya support dari kalian. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kali ini kita akan melanjutkan bermain game Mario plus Rabbit Spark of Hope untuk part 14. Guys, di menang part yang kali ini kita masih di planet ketiga. Nama planet itu adalah Pallet Prime, guys. Nah, di mana kita nanti harus menemukan kristal kedua, guys. Karena di part yang sebelumnya kita udah berhasil mengumpulkan satu, guys. Kristal itu kristal Tentacle Dark Mass, guys. Itu setiap kali mau pindah planet harus dapat dua, guys. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita ikuti permainannya. Let's play, guys. Oke, terakhir kita masuk ke sini kali, guys. Bentar, coba saya lihat dulu. Nah, buat kalian yang penasaran untuk part yang ke-13-nya itu, saya gimana sih cara dapetin kristal yang pertama itu, guys? Nah, saya akan taruh di pojok kanan atas. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya udah bilang nih, untuk part yang ke-14 ini, kita akan coba mencari yang kristal yang keduanya, guys. Ya. Dan juga untuk setiap kali saya main ini, saya akan memainkan main questnya dulu ya, guys ya. Oke, nah dan sekarang main questnya itu kita harus masuk ke Spillbound Woods. Oke, langsung. Kacau banget nih. Banyak tentacle mass-nya dong, guys. My instruments are unable to find the safest passage through the labyrinthian forest to the darkness tentacle. Okay. Sip. The risk of not becoming irreparably lost is roughly a snowball's chance and... Okay, thank you, we get it. No need for salty language here. Okay. Eureka! Sentuh poin banget nih Rabbit Mario-nya nih, guys. Gak gitu absolutely juga kali. Absolutely not. I'll use the Beepo Power Twinkle game me to reveal the safest path there. Understood? Seriously, what is with everybody today? Also, never give Rabbit Mario a match ever. Okay. Karena takut ya kebakar, nanti dibakar hutannya tadi dia bilang tuh, guys. Parah. Oke. Kita coba scan dulu, guys. Masalah sih tadi arah apa kakinya itu ngarah kemana ya? Udah nggak ada deh. Berarti benar ya, emang tadi dia marahnya kesini nih kayaknya. Soalnya kalau kesini kan tadi keluar ya, guys ya. Oke. Semoga untuk part yang kali ini kita berhasil menuntaskan main questnya, guys. True, bentar guys. Drop. Cet A. Bisa turun nggak ya? Nggak bisa. Lempar aja kayak ah tuh bisa, guys. Top. Yes, mantap. Jadi kita bisa udah bisa lewatin, guys. Tapi kan nggak bisa ya di sini ya. Di sini ada Dark Mass Tentacle-nya, guys. Oke, bentar hit.
Oke. Okay. Check the map menu to face. Oke. Belum ya, belum. Nanti aja, guys. Ini kita keliling dulu deh kali ya, guys ya. Defeat 15 enemies. Oke. Okay. Ini semua ya, guys ya. Kayaknya okay, sudah langsung aja, guys. Tuh. Yes. Kita pencet R. Oh, lumayan nih, guys. Coba-coba follow di sini, kena semua nggak? Lumayan. Bukan lumayan sih. Gede nih, guys. Radius kenanya mantap. Kena juga dong, astaga. Lumayan, guys. Banyak, guys. Oke, sudah. Terus kita lanjut set L. Lumayan nih, guys. Oke, sip. Udah, guys. Mantap. Nah, jadi di sini kita juga harus pintar untuk memilih karakter dan spark-sparknya, guys. Oh, mantap. Oke. Okay. Oh, excellent ya, guys ya. Baru pakai satu karakter udah langsung habis semua. Lumayan. Ya, guys ya, ini salah satu side quest nih, guys, kalau kayak gini. Sip. Nah, untuk side quest nanti kita kesampingkan dulu ya, guys ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan mainin main quest dulu. Setelah main quest selesai, kalau masih ada waktu, kita akan melanjutkan ke side quest, guys. Berarti kita di sini kita utamain main quest dulu ya. Must come in handy. The spell world is full of mysteries inside. Okay, invisible to the naked eye. Okay. Untung ya kita udah dapat scan nih, guys. Jadi sangat membantu. Wah, sangat membantu sih, membantu banyak ya, guys. Ini di sini kayak pasti kita mesti ke atas. Dari situ. Buka ini, guys. Oh, oke, dapat petunjuk ke situ. Sini, guys. Oh, siap-siap. Dapat apa nih? Oh. Oke, enter. Oke.
Dapat petunjuk nih guys. Kira kita harus kemana nih? Okay, set quest lagi, mati ya guys ya. Bisa ya guys ya, kita turun aja. I bump into an invisible barrier early, but no one believes me and I can't find it now. Dia tuh di tengahnya pasti bakalan ada ini. Guys, ngopo lagi. Oke guys. Oke. Sini guys, kita lempar ke situ tuh yang ada matanya tuh. Sampai sisi sampai ya guys ya. Nggak bisa dong. Kita lempar guys. Sip. Mantap. Okay.
Langsung ke tengah guys. S. R. Dapat semua nih. ZL sekarang. Sip. Luigi time. Oh, iya ada satu lagi guys. Lupa. Ini adalah kita ini aja deh. Sip. ZL. Oke, lanjut Bowser. Hop. Oke. Bye-bye. Oke, lanjut. Kita udah naik ke sini. Belum kan ya? Oke, belum. Oke, ya berarti ya. Itu soalnya termasuk side quest guys yang tadi yang ini nih. Yang ini side, yang ini nih, yang ini side quest. Nanti ya kalau gitu ya. Gak apa-apa. Tapi kita bisa kelabui ini gak nih musuhnya nih. Soalnya gak males nih melawan yang kayak beginian guys. Stress. Ya. Coba dulu guys, ada apa aja nih guys. Waduh, no. Oh, bisa gak deh saya guys tadi guys. Ghostly Walkers. Oke. Okay. Lupa ini apa? Apa kelemahannya guys? Bentar. Frostbite. Okay. Frostbite ya. Sip. Frostbite. Langsung kita ajar. Let's go. Oke. Jalanin ini dulu deh guys. Nah, jalanin ini dulu terus kita pakai ZL.
Nemesis ya. Aduh, cuma di situ lagi. Jadi udah kebuka guys ini guys. Yes. Mantap. Mantap. Oke ya guys. Next. Nice. Check your item now. New item. Oh iya belum ya. Belum ke main quest ya. Ya ampun lupa guys. Ini kan udah ke main quest tadi. Oke kita langsung aja ke sini ya. Let's play. Nah, biar tak kering guys. Reach area, oke. Wah, feeling gak enak ini. Apa ini? Ah, splash, oke. Splash kita udah ada. Terus ini apa nih? Frostbite. Less force frostbite ya. Ah, ada ini lagi. Mas banget. Burn. Oke. Okay. Ya, ada semua sih. Langsung kita hajar. Yes. Ini harus mulai dari mana nih? Di sini kah? Agak bingung sih kalau di sini tuh gimana nyerangnya ya? Kalau ini harus nyerang ini dulu sih karena paling bahaya. Oke. Terus R. Oh iya bisa ini ya. Lumayan. Kecilnya. Yuk. Oke. Sekel. Sip. Combo. Oke, udah bentar. Nah, ini nih, R. Aduh, gak bisa dong. Betul, oh, lumayan. Sip. Oke, bentar. Bisa kabur gak nih? Oh, ini udah gak bisa kabur nih, sini. Terus saya udah bisa kabur. Prosesnya aja deh, selamat. Sip. Oke, udah. Masih
Mantap, mantap. Sekitarnya dulu guys. Kita des dulu nih. Lah. Lumayan. Ini apa ya? Resistennya apa ya guys? Coba bentar. Oke, frostbite. Yes. Well. Sip. Go! Yeah. Reset ya. Yes. I'm awesome. Okay. Nah, terus ini princess. Bentar. Oh, di area di situ. Oke. Turun. Sip. Udah enemy turn. Kena tadi. Jauh banget. SS. Oh iya, bisa. Oke, udah. Masih udah ya. Coba Z-nya. Okay.
begitu banyak ya guys ya. Masih jauh banget ya? Gak usah deh. Catch this. Okay. Habis. Yo, tanggung banget. Oke, hati-hati. Oke, mantap. Masih mau kemana ya ini? Tinggal kita ke beach area, yes. Nice, nice. Find the tentacle in the spill bound, okay. Kaget, ampun bet. Wah, the vital lagi. Rempong nih, rempong. Nah, gak ada lagi sih ya. Kita lihat dulu, musuhnya ada siapa aja. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 doang. Langsung saja. Kita pencet E, pencet pencet R. Sip. Oke. Langsung dong. Stop. Yes. Oh, kok bisa cuma sekali-sekali nih guys. Tapi nggak bisa ya. Oke. Okay. Bentar. Bisa kesini kah? Bisa, yes. Di sini di tengah-tengah. Kita pakai ini guys. Mendadak muncul ya tadi ya tuh musuhnya. Guys, gimana nih? Oh. The tentacle that's draining the woods, and it's in a deep, dark, scary pit.
That's new. Tentacle that draining the woods, and it's in a gulp, deep, dark, scary pit. That's new. Okay. Be careful. We cannot know precisely what you will be stepping into down there. You will be like mice in a maze. That is a metaphor. Saja. Pasti berapa habis ke situ ya? Selama kita udah ada scan, gak ada masalah sih harusnya. Harusnya ya. Gak apa, kita pilih aja guys. DC hero in the go. Add two deaths to your children. Nah, aku salah. Oke. Sini. Coba ke bawah dulu. Coba ada sesuatu. Yes, dapat.
mesti cari ini ya. Di sini. Oke. I got this. Okay, well, I didn't... Yeah. Sini guys. Kita ambil, kita keliling dulu guys. Oh, dapat sesuatu. Ini mungkin ini side quest nih, guys. Jadi ya. Ambil dulu ini. I got it. Roots of Corruption, Defeat Darkness, Taproot. Okay. Taproot. Ayat ya. Electrogedom. I don't mean to tell you your business, but you need to destroy your darkness to descend. Yes.
Oke. Pencet L. Gak bisa ya guys. Sip. Oke. Terus apa nih? Curang guys, muncul lagi dong guys. Topan. Sip. Siapa lagi? Ada target tuh. Agak-agak curiga. Coba. Dapat lagi. Aduh. Oke, bentar. Kita turun. Namanya apa? Splash. Oke, splash. Splash kan ya? Oke. Guys, waduh, gimana nih? Oke, tak bisa dilawan kan? Oke, entah, tak bisa dilawan kan? Bisa, kita kabur dulu deh guys. Di sini dulu. Terus ini ke sini. Terus ini kita ke sini guys. Ke sini juga nih. Satu baris nih guys. Bisa gak?
Mantap. Oke. Sip, udah. Kita pakai Princess. Waduh, ini baru sesungguhnya nih guys. Astaga. Remember. Time for tactics. So, destroy strategic cover. Ini apa ya? Okay.
Oh, bagus. Lumayan tuh guys, kena aja. Kebuka lagi dong. Oke, coba kita pakai ini. Jangan sampai ada yang mati nih sama sekali. Wah, repot juga nih guys ini. Sip. Oke. Jauh juga guys jangkauannya ya. Kita das misalnya. Gak bisa ya. Gak bisa didas ya ampun. Oke, sip. Mantap. Bagus guys. Nggak bisa. Apa? Sini pencet R, tap guys, kesini lagi, sip. Yes. Aja guys ya. Kemarin dua lagi, amazing. Sudah. Kita coba. Terus sekarang kita kan ini. Kalau nggak bisa, oke. Scroll L. Oke. Bentar. Coba kita pakai ini, guys. Kita pakai L, bisa kena semua. Kena, yes. Yes. Untung ya, bawa yang itu tuh. Bawa spark yang ini nih. Yang toxic. Bentar. Kasih dulu ini. Ke berikutnya. Sudah. Ya ampun, bisa masih dapat guys.
mati ya. Gak bisa ya. Oh, masih dapat S. Ini jangkauannya gede nih, Princess. ya aku bisa sepas ya. Aduh. Hati-hati nih. Coba kepental. Bisa nyerang lagi dia. Ah, serius. Nyebelin tuh guys, kayak gitu tuh. Ya ampun, tambah jauh. Princessnya. Bentar.
Oh, udah bisa bakar. Ya, udah bisa bakar. Udah bisa ini, guys. Coba. Aduh, kecil banget lingkupnya. Coba-coba. Kita di sini dulu. Terus kita lakukan bases. Oke, bentar. Basesnya bisa lumayan jauh ya. Coba di sini. Harus dorong ke situ. Sip. Ya ampun, belum bisa dong. Ayolah guys. Oke, udah bisa guys. Udah dapet guys, Purify Dark Mess. Akhirnya lu guys, kita berhasil ngumpulin dua guys. Berarti kita udah sebenarnya udah bisa ke planet berikutnya. Tapi sebelum itu, kita akan coba side questnya dulu guys. Ceria lagi nih guys, planetnya. Ih lucu, ampun. We now have enough purified darkness energy to create a new warp tunnel to Terra Flora. Oke, nah kalau kalian bisa, kalian apa? Kalian tahu nih berarti kita darkness energinya udah dapat 2 ya guys ya. Nah berarti kita bisa bikin teleport guys, teleport untuk ke planet keempat namanya Terra Flora guys. Wow. We should, however, make time to reconvene with Woodrow. Even with Pallet Prime's darkness tentacles gone, he is in dire need of our help. Okay. Of color, yes. Sorry guys, saya ngulangin lagi nih. Akhirnya kita berhasil mendapatkan 2 Purify Crystal guys untuk ke planet berikutnya. Ya, karena juga di sini kita main questnya udah selesai guys. Ya. Tapi seperti biasa, saya mainnya itu kita tuh setelah mainin main quest, kita akan mainin side quest sama spa questnya guys. Gitu. Gimana nih? Mau kita lanjut lagi nggak? Kira-kira. Coba deh, saya ambil dulu deh ini semuanya. Mungkin boleh ya guys ya, kita mainin beberapa ini deh, beberapa side quest kali ya guys ya. Side quest yang deket sini dulu nih kayaknya. Ya bentar, kita lihat dulu disini dimana. Sini ada apa ya? Kita mau cek
explore di sini, dia ada ini nggak ya? Ada side quest nggak? Atau ada spark quest? I got this. Oopsie daisy. Di sini kita lanjut. Jadi kita ke sini guys. Sip. Oke, udah. Quest, coba kita langsung aja loncat. Sip. Oke. Yes, kita ketemu lagi sama siapa sih nih? Who's the thieves and the guardian? Oke, Professor Backpack. At last you arrive. At this latest riddle is my stumped. Oke. Aduh, ribet lagi nih guys. Okay. Look around the symbol, the podium, notice the strange clock on the floor. Even without hand, it is. Okay. Now for the riddle, pay attention. The day began with the... Okay. The wooden silence broke as a like song did swell. Okay. The red thief arrived. The red thief. Arrive at dusk, looking for a trinket to pawn. Night came. The guardian did the same. While guarding the forest, I sleep it would claim. Okay. Lullabies have been... Lullabies! Oof, waduh. Sini guys. Solve the... Tapi di sini ada 5 guys. Nah, ayo. Ini apa nih? Pick up. Itu kan guardian ya. Ini apa nih? Ini guardian. Nah, masih nggak tahu nih guys. Ininya. Kita ngasal dulu ya guys ya. I got it. Ya siapa tau hoki gitu. Sini. Satu buat apa nih coba? Ah, sudah. Nanti ya guys ya. Lewatin dulu. Gak bisa sih kayak ke situ ya. Kita mesti ke sini sih.
Kayaknya kita udah harus lewat ini sih, guys. Bentar. Oh, bisa di sini. Oke. Nah, akan ada kan side quest. Sip. Gila, rame banget. Astaga, 14 dong, guys. Amazing. Langsung aja. Warriors of Mario! Da-da-da-da! Oke. Pake ini aja. Eh, jangan deh. Nggak seru. Pake ini aja, guys. Saya coba, astaga. Oke. Okay. SS. Oh, oke, okay, ada di sini juga nih. Sip. Yay! Jam ya ininya si apa? Oke, terus ini oke, ZL. Lanjut. Musiknya berubah dong, guys. Lucu. Musiknya. Oke. Oke aja deh. Yes. Wow. Oke. Yaudah. Aman nih. Udah.
aku bisa jadi ini sih. Oke. Oke. Oke, aku merubah itu semua dong. Lanjut. Ya ampun. Nah, guys, ini dulu kita bantu dulu deh nih. Satu guys, bisa gak nih kira-kira? Oh ya, kita coba aja guys. Gak bisa, lumayan. Yes. Haha, bye-bye. Victory vibes. Yes. Tempat ini kita coba cari lagi. Siapa tahu ada lagi. Yes, yes, yes. Oke, okay, dapat knowledge lagi. Sampai kebuka nanti aja, guys. Oke. Okay, lanjut. Itu berarti kita lanjut. Oke.
lagi, kita lagi ke atas. Berarti di sini ada nanti ada satu ya guys yang si dokter backpack. Jadi kita balik lagi ke sini. Oke, ini buat apa ya? Coba. Dan ini juga lagi apa? Eh, kok balik lagi ke sini? Sini kita ke aset besar ini guys. Sip. Oke, kita ada beberapa di luar ini. Yang udah ada, yang udah kelihatan. Satu di sini. Kita akan samperin. Apa jelas nih guys? Sini ya guys ya. Sebelum kita masuk, sebelum itu kita coba lihat dulu apakah ada petunjuk. Ada masuk. Tuh, apakah ini guys? Oke. Kita kesin dulu ya, tunggu selesain dulu abis itu baru kita ke itunya, ke keluar dari ininya, forest ininya guys. Kita ke sini guys. Okay.
dulu. Belum dong, astaga. Gak juga berarti ya. Di sini. Ah, sip. Di sini tuh bentar. Oke, gua ke sini kena enggak sih? Oke. Guys, bantu saya. Oke, sip. Yes. Eh, kita tuh ada apa lagi di sini? Oke. Mainin ini, guys. Siapa nih? Oke.
Ya ampun. Oke. Gak masalah. Yang penting udah aku buka semua ya guys ya. Dapat knowledge galactic atlas atlas. Oke. Oke, kita balik. Oke, sudah. Come on. Vital, pengmalas nih kayak gini. Plus lagi. Oke, okay. Ini resistnya apa dia? Splash. Sip. Close bite ya. Ini semua. Oke. Okay. I see you. Sip. Terus di sini kita coba kita pakai ini ada. Tapi sebelum itu kita pakai dulu guys. Keep it at 100. Coba deh.
yang mana nih ya? Tahu guys nih, lihat mana nih? Dapetin seberang tuh. Ih, wah apa tuh guys? Wah pengetahuan kayaknya. Bawah. Dapet apa? Oh, oke. Okay. Situ ya guys. Bentar. Masuk ke bawah. Oh, coba. Ini nggak bisa. Oke, coba kita pakai ini. Nggak bisa juga. Berarti harus dapetin itu tuh guys, yang mungkin di Theta Flower kayak dapet nih nanti nih. Skill buat ini si Pipo-nya nih guys. Feeling saya sih ya. Oke, langsung kita kesini dulu. Nah, nih, ntar pindah kayak gini nih guys. Oke. Udah sekitar 3. Nah guys, kita buat nanti aja di part berikutnya nih. Oke guys, gimana guys untuk part yang ke-14 ini? Gimana kita akhirnya berhasil menemukan kristal yang satunya lagi guys. Berarti kita sudah dapat 2 kristal. Jadi sebenarnya kita udah main questnya udah selesai, sebenarnya kita udah bisa ke planet berikutnya guys. Dimana planet keempat itu namanya kalau nggak salah Terra Flowers. Correct me if wrong ya. Dan juga kita akan explore dulu nih guys planet ketiga ini ya. Sebelum kita ke planet keempat karena main questnya udah selesai, tapi kita masih ada side quest sama spark questnya guys. Berarti nanti seperti tadi yang saya udah main beberapa side quest ya guys. Mungkin untuk part yang berikutnya kita akan kelarin, kalau bisa kelarin semua side quest sama spark questnya guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai di sini dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Salam play original, stay pedesi, and always positive thinking. See you guys, ciao.